temanya apa, Pak? Temanya bertumbuh untuk berbuah. Ini acara tahunan khusus untuk anak kelas 9 dari kelas 9 dari SMPK Tirta Marta BPK Penabur Jakarta. Tujuannya supaya anak mengenal kehidupan yang lain selain di kota-kota besar, dan supaya anak bisa mempunyai suatu wawasan yang berbeda dari yang selama ini mereka ketahui di kehidupan kota. Harapan kami supaya mereka berubah menjadi hidup yang lebih baik sesuai dengan tema bertumbuh untuk berbuah, artinya bahwa mereka bisa membuahkan hasil-hasil yang positif untuk kehidupan masa kini maupun masa depan sebagai seorang anak manusia. Kesan untuk masyarakat yang ada di sini, kami mempunyai kesan bahwa sangat baik mereka. Kami datang disambut dengan sangat meriah, dengan sangat bersahabat. Itu yang membuat kami sangat bahagia. Kemudian pesan kami, ya, lanjutkan kehidupan yang baik ini untuk masa-masa yang akan datang. Seneng yang temen ngancane gitu. Iya, seneng. Rame. Teng mriki kegiatane napa mawon, Bu? Nggih, kula wis teng kebon. Kula nggih kandhane niku. Dam larang ngono. Tadi mengarit, saya memotong rumput untuk makanan sapi. Kalau saya tadi bapaknya cuma ngejelasin doang apa yang ditanam. Terus saya ngeliat orang lagi nyari emas di kali, jadi saya ikutan. Kalau saya tadi bantuin ibunya berkebun, ngeliat kacang. Saya ikut mengarit bersama dia. Terus sekali karena itu pertama kali saya melakukan kegiatan tersebut. Saya juga seru karena itu pertama kali saya masuk kali. Seru, saya nambah pengalaman. Saya seru juga karena baru pertama kali. Dapat teman baru atau teman-teman di sini yang seumuran kalian enggak? Dapat teman baru, saya berteman dengan anaknya Zumira, yaitu bernama Yoshi dan Ririn. Saya juga dapat teman baru, namanya Ana, anak dari bapak-bapak tuan rumah, umurnya SMP kelas 2. Saya ada, apa sih yang tinggal di rumah teman? Oh. Saya juga mendapat teman baru, anaknya Bu ini kan sama Megan. Palingan ya lebih mandiri lah. Itu aja? Iya. Saya juga nggak manja lagi. Oke, beneran tuh. Saya juga bisa makin mandiri. Saya juga makin mandiri. Kok sampai lentur ya, cua? Coba ya. Siapa? Di sebelah kan? Jakarta ini gimana, Pak? Saya senang sekali sebagai gereja dan juga masyarakat bisa bertemu dengan orang-orang dari tempat lain. Tentu ini menjadi satu pengalaman yang menarik buat kami. Kami bisa belajar tentang budaya orang lain, kebiasaan dan karakter orang lain. Dan tentu dalam setiap perjumpaan kita akan saling dikembangkan, dibangun, dan dibentuk. Ya, saya sih berharap dari perjumpaan ini kami masing-masing bisa mengembangkan diri. Baik anak-anak, nanti setelah pulang ke Jakarta, mereka akan mengembangkan diri. Nilai-nilai yang dipelajari di tempat ini bisa yang baik, bisa dia pakai menjadi nilai-nilai dalam kehidupan mereka selanjutnya. Bagi kami pun juga begitu, setelah kami berjumpa dengan mereka, kami berharap kami juga bisa mengembangkan diri kami dengan baik.